we come this far. I just feel it. This is truly where I belong. Make my way down Ocean Drive. Berarti kalau orang pesan ini namanya apa nih? Double hati ya? Iya, double hati sama double telur campur. Iya. Telurnya double nih. Kedua.
sampai nggak muat nih tempatnya nggak muat nih guys. Kalau ini porsinya harganya berapa mbak? 24.000 ya, yang double hati, double telur, porsinya banjir tuh. Depot Wilis, warung Wilis nih di Jalan Kampung Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Mama Keisha. Kali ini kita ada di rumah kediaman Mama dan Papa Keisha ya. Hari ini saya pengen mencoba mereview makanan yang tadi udah ada proses pembuatannya. Capcay goreng. Wow. Porsinya jumbo banget. Full banget, padat banget. Gak yakin saya bisa menghabiskan sendirian. Karena porsinya padat banget ya di sini. Ini tadi kata Papa Keisha itu paket yang lengkap alias jumbo kali ya. Karena di sini ada double hati, double telur. Harganya juga nggak seperti harga capcay seperti biasanya. Karena ini kita minta yang serba double. Oke, ini dia tampilannya. Komponen di dalamnya ada wortel, ada buncis, ada kol, ada sawi, ada tomat, ada kentang, ada daun bawang juga ya. Ini ada ayam, ada hati, ada telur. Wow, lengkap banget. Sangat menggugah selera. Ini juga dilengkapi dengan potongan timun. Di sini bukan acar ya, ini benar-benar potongan timun. Jadi seger banget. Terus juga ada sambel. Sambelnya lumayan banyak ya dikasihnya ya. Dia tahu kali kita suka pedes. Terus nanti kita makannya bareng kecap, seperti biasa. Oke? Ini juga ada dibeliin kelapa nih sama Papa Keisha nih. Nanti kita minum barengan ya. Kita coba yang original dulu kali ya, yang nggak pakai kecap, yang nggak pakai sambal. Oh iya, lupa, sebelum makan kita biasakan untuk berdoa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga makanan yang kita makan membawa berkah untuk kita ya. Oke, kita coba langsung yang original. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Walaupun kondisinya udah matangnya gini, tapi tekstur daging, tekstur sayuran itu masih kerasa krecek-krecek di mulut. Masih segar. Panas. Bumbunya juga berasa banget. Gurih. Enak. Enak banget. Enak lah, ini langganan saya paling suka makan ini karena selain sehat juga makan sayur-sayuran ya. Kayak nggak makan pakai nasi, porsinya udah banyak banget. Oke, kita pakai sambal ya. Sambal dan kecap manis. Telurnya nih. Hatinya tuh gak tanggung-tanggung ya. Gede-gede banget nih irisannya. Gede banget ya. Yakin deh gak bisa makan sendiri. Ngabisin. Udah jumbo banget. Padat banget isinya. Selain padat, banyak, rasanya juga mantep banget. Ini tadi capcay goreng ya, bukan capcay kuah.
Jadi lumayan agak kering, tapi masih ada bumbu-bumbu kentalnya. Air kelapanya seger banget, murni, tanpa ada tambahan gula. Benar-benar murni kelapa. Irisan timunnya nih. Enak banget. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, hari ini istri saya guys yang mereview makanan yang patut direkomendasikan buat sahabat makan semua. Kedepannya kita akan melakukan review-review makanan di rumah guys. Jadi nggak hanya street food atau kita liputan di luar, tapi di rumah juga kita akan melakukan review atau membahas makanan-makanan yang lagi viral, atau sahabat makan punya masukan makanan apa saja yang perlu kita bahas atau kita review di rumah kita dengan gaya kita ya guys, dengan gaya kita, dengan cara kita. Ini adalah capcay yang kita beli di Depot Willys. Alamatnya kalian bisa lihat di deskripsi. Kalau kalian pengen beli, bagi sahabat makan yang ada di kota Samarinda, langsung gas aja, karena ini selain enak, porsinya banyak, memang worth it dengan harganya. Ini porsi yang 24.000 guys, tapi menggunakan 2 hati dan 2 telur guys, tambahan. Serba double. Jadi kalau kalian pengen beli di Depot Willys, kalian tinggal bilang yang double hati dan double telur campur. Harganya 24.000. Yang capcay goreng. Padat banget dalamnya. Coba dong. Cobain deh. Ini hatinya nih guys. Oh, mantap banget. Hatinya nih. Tuh gede-gede banget nih irisannya. Oh, jadi ini episode perdana Mama Kesia mereview makanan di Ada Hobi Makan. Semoga kalian nggak keberatan ya. Kalian suka aja ya. Semoga sahabat makan semua bisa menerima review dari Mama Kesia atau istri saya. Oh guys, mungkin dari sahabat makan pengen tahu dong namamu siapa. Oh iya, namanya ini Nopi. Mama Kesia itu namanya Nopi ya, bukan Kesia. Kesia itu anak Kesia saya, itu guys. Anak kita. Kalau dia istri saya namanya Nopi. Mantep banget, Mama Nopi. Saya udah berdoa ya tadi guys, soalnya sebelum syuting saya udah ngerasain, udah berdoa. Gimana? Gila, ini the best banget, mantap banget. Sumpah, enak banget. Dengan 24.000, kalian bisa nikmatin capcay goreng yang melebihin rasa resto loh guys. Ini kalau bumbunya saya itu bilang, kerasa banget. Kalau ini saya bilang, kalau kalian masak atau beli di restoran-restoran, kalah banget rasanya dengan Depot Willys. Gak ada apa-apanya. Gak usah disebutkan nama restorannya. Ngeendorse di restoran ini kalah banget rasanya dengan ini. Mantap banget. Hatinya tuh gede-gede, karena saya double hati nih. Wow. Rambut bukan telur. Ada timunnya juga guys. Oh, itu. Oke, kami juga pengen ada masukan dari sahabat makan. Kira-kira kedepannya kita harus mereview apa di rumah? Apakah snack
apakah makanan seperti apa, kalian tinggal sampaikan di kolom komentar guys. Kira-kira ke depan kalian pengen Mama Kesia atau Nopi harus nge-review apa lagi. Tolong partisipasinya guys, buat kemajuan channel ini. Oke guys, terakhir, suapan terakhir nih guys. Mantap banget. Oke, saya pamit dulu ya guys. Saya mau jalan dulu, biar dia yang nyelesain. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, saya akan melanjutkan makannya. Sampai di sini ya video kita. Oke, mungkin besok-besok kalian ada referensi makanan yang akan saya review di rumah ini. Tinggal tulis aja di kolom komen. Kalau memang memungkinkan, saya akan mereview buat kalian, oke? Sampai bertemu kembali di video Ada Hobi Makan bersama saya dan Papa Kesia tentunya, oke? Hanya di Ada Hobi Makan. Assalamualaikum, mantap jiwa.